8 detik cemas apabila bayinya yang baru saja berusia 5 hari diculik. Mangsa dibawa keluar dari ward kanak-kanak oleh sepasang suami isteri. Tindakan pantai pihak polis bagaimanapun berjaya menahan suspek sejam selepas laporan dibuat. Mangsa ditemukan pada jam 10 malam di rumah suspek kira-kira 40 km dari lokasi kejadian. Kehilangan mangsa hanya disedari oleh ibunya yang datang untuk menyusukan bayi perempuannya itu sekitar jam 9 malam. Tina saya kata baby tak ada di katil. Saya pun tanya ke doktor luar. Saya tak tahu baby saya ni macam mana. Dia pun cari-cari file apa, cek baby dalam tak ada ke. Di tengah kalut tu saya pun dengar agak royak baby si Tina Baiti ni. Rasa discadah dia ya pukul 47 petang. Bayi yang berusia 5 hari itu dipercayai telah didaftar keluar oleh sepasang suami isteri yang mengaku sebagai ibu dan bapa mangsa. Masa tahu baby itu hilang, memang saya tak boleh nak fikir apa. Saya pun jadi teringat takut baby saya kena buat lari. Mugolo ni ke sindiket hop curi order budak jual budak ni ke. Tadi saya duk mikir, minta-minta selamat lah anak saya hop masuk malam tu. Tapi hok saya fikir hari tu ke mana-mana memang saya akan cari ke semua hok rumah-rumah di secah baby tu. Tujuh-tujuh orang memang saya akan cari ke rumah-rumah baby tu. Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, kehilangan bayi boleh membawa kesan psikologi kepada si ibu. Proses kelahiran ini sudah satu stres. 80% mungkin ada maternal blues. Tapi majoritinya tekanan yang singkat, yang bukan berlarutan. Tetapi kalau berlaku insiden-insiden yang tak diduga, contohnya anak tu diasingkan ataupun dibawa lari, tekanan itu mungkin boleh berlarutan dan menjadi lebih kuat lagi. Mungkin boleh menyebabkan kemurungan dan sebagainya. Timbalan Ketua Polis Kelantan ACC Din Ahmad memaklumkan siasatan awal mempercayai tindakan suspek yang melarikan mangsa turut berpunca daripada masalah yang sama. Suspek telah pun mengalami keguguran pada bulan 6 2016. Ekoran daripada keguguran ini, beliau mengalami satu kemurungan yang maksimal. Jadi itu dalam usaha untuk mengganti kepada bayi yang mengalami keguguran ini, mereka telah cuba mendapatkan menggantikan bayi yang lain. Tambahnya, pihak polis turut menolak pembabitan pihak ketiga dalam kes ini. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramania menjelaskan pihaknya memandang serius terhadap insiden yang berlaku. Kita akan mendapat laporan dan lihat kepada macam mana perkara macam ini berlaku. Memang kita ada tahap security dan macam mana walaupun ada tahap security dan biasanya nurse pun tak ada membenarkan orang yang luar masuk ke dalam nursery. Dan how somebody overcome all that and still manage to do it, kita kena siasa. Suspek yang dihadapkan ke Mahkamah Session Pasir Mas pagi tadi berdepan hukuman penjara 7 tahun serta denda jika sampai kesalahan. Sebutan semula kes 22 Disember depan.